Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat biologi dimanapun berada, semoga dalam keadaan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas soal dan pembahasan terkait ruang lingkup biologi bagian ke-9. Langsung saja kita lihat soalnya berikut ini. Perhatikan artikel di bawah ini, Pakenon, kompas.com, warga kampung negeri Antara, Kecamatan Kunturi Mudayu, Kabupaten Bener Meriah, mendadak dihiburkan dengan kehadiran seekor gajah liar yang memasuki pekarangan sebuah sekolah dasar. Hari ya, Kamis 16 Januari lalu. Dari artikel di atas, tingkat organisasi kehidupan pada kasus di atas adalah A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Ekosistem, E. Bioma. Kita akan lihat soalnya pada artikel ini khususnya, ya, di sini saya beri warna yang berbeda. Seekor gajah liar, ya, kata kuncinya. Dan yang ditanyakan adalah tingkat organisasi kehidupan. Jadi, tingkat organisasi kehidupan yang mengkaji seekor makhluk hidup, ya, gitu ya, dalam hal ini gajah. Kita bahas. Kehadiran seekor gajah liar yang memasuki pekarangan sebuah sekolah dasar, kata kuncinya adalah seekor gajah, maka adalah individu. Kenapa individu? Karena pengertian dari individu atau organisme adalah satu makhluk hidup tunggal atau makhluk hidup tunggal. Satu makhluk hidup atau makhluk hidup tunggal. Sehingga jawabannya jelas A, ya. A, ini dia A. Sedangkan populasi itu apa? Ya, populasi adalah kumpulan beberapa individu yang sejenis, yang bisa memiliki keturunan, ya. Sejenis itu maksudnya. Lalu komunitas, kumpulan beberapa populasi. Ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bioma adalah ekosistem dalam skala besar. Jadi jawabannya A. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.